Iya, iya. Rusa, lihat. Telur burungnya udah menetas. Aduh, jangan berisik. Sorry. Ini udah. Udah. Alhamdulillah. Beres tugas kita, Dul. Sekarang kita cek lagi jam mataharinya, Dul. Oke. Jangan lupa minjem HP Uma lagi, Rusa. Oke. Yuk. Ayo. Tunggu. Wah. Kayaknya ada yang udah selesai nih tugasnya. Nah, Uma bawakan ini buat kalian. Jangan lupa dimakan ya. Beres, Uma. Oh iya, Nusa mau pinjam HP Uma lagi. Boleh ya? Oh, boleh. Ayo, mau main game ya? Makasih, Uma. Bukan buat main game, Kak. Tapi buat foto bayangan jam matahari yang tadi. Dulu, lihat. Oh, oke. Posisi bayangan matahari pukul 7 pagi persis di batu satu. Oh, iya. Nah, sekarang posisi bayangan pukul 10 bergeser di batu keempat. Bener juga. Bayangannya kok bisa geser ya? Berarti mataharinya bisa pindah dong. Bukan mataharinya yang bergeser, Dul. Hah? Tapi karena rotasi bumi. Maksudnya? Hah? Gini. Maksudnya bumi berputar pada porosnya. Kayak gini. Ketika kita sedang ada di sisi yang terang, itulah siang. Ya. Dan ketika kita di sisi yang gelap, maka terjadilah malam. Oh, jadi gitu. Ini buat Rara ya. Enak. Kayak punya Rara yang strawberry. Gelap deh. Mataharinya dimakan Rara sih. Tenang. Kalau mau matahari, bulan, atau bintang, masih banyak kok tabletnya. Oh. Nih. Halal kan ya? Halal, Dul. Cobain deh. Oke. Enak. Aku anak Indonesia, sehat gembira, karena Uma memberi zakat tani ABC. Aktif bereksplorasi, B bertualang bersama, C cermat dan teliti, D dan amal. Rara, udah dimakan? Udah, Uma. Nah, gitu. Supaya badan sehat dan kuat, Abdul juga boleh makan ini setiap hari kayak Nusa sama Rara. Oh, oke, Uma. Dalam hadis, Rasul bersabda, barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Oh, Uma. Nusa paham sekarang. Kalau badan sehat, kita bisa seru-seruan bereksplorasi tentang banyak ilmu. Apalagi tentang antariksa yang gak terbatas kan, Uma? Wah, betul, Nusa. Nah, iya itu Kak Abdul. Yaudah, yuk. Ayo. Dul, kamu di situ. Oke.